Kalian punya masalah yang sama seperti aku gak sih? Jadi akhir-akhir ini tuh adikku tuh sering banget kena batuk dan pilek. Penyebabnya tuh apalagi kalau bukan beli es sembarangan. Padahal kita tuh gak tahu bahannya tuh bagus buat konsumsi buat anak apa enggak. Kayaknya kita harus bikin es krim sendiri dan deh ya. Dan kebetulan banget mamaku kemarin tuh baru beli mixer Advent MX133. Jadi mixer ini tuh terbuat dari bahan yang ringan tapi kuat. Jadi sangat nyaman banget buat digunakan. Tidak hanya nyaman, tapi mixer ini juga hemat listrik loh. Selain hemat listrik, harganya juga sangat terjangkau. Kemarin mamaku beli di Shopee, harganya 80 ribuan aja. Oh ya, gak usah khawatir, selain disediakan 2 jenis pengaduk, mesin ini juga dilengkapi hingga 7 macam kecepatan. Mau pelan ataupun cepat, kamu bisa atur sesuai kebutuhan. Karena penggunaannya mudah, mesin ini direkomendasikan untuk para pemula. Nah, untuk pengaturan level kecepatannya ada di tombol paling atas ya. Dan ini adalah penampakan di bagian bawahnya seperti ini. Oke, kita akan coba untuk pasang pengaduknya ya. Untuk pemasangannya sendiri cukup mudah karena cukup ditekan dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disediakan. Dan mixernya pun siap untuk digunakan. Untuk melepas cukup tekan pada bagian kecepatannya aja dan akan terlepas dengan sendirinya. Sekarang kita siapkan bahan-bahan untuk membuat es krimnya. Untuk membuat es krimnya, kita cuma butuh santan, susu bubuk, dan kental manis. Aku siapin gelas buat mengaduk. Cara ya. Yang pertama, masukkan semua bahan kecuali santan ke dalam gelas. Jangan lupa tambahkan 3 sendok air panas sebelum diaduk ya. Untuk mengaduk coklat dan kental manisnya, kita bisa pakai sendok. Jangan lupa pastikan semua adonan tercampur dengan rata. Untuk step yang kedua, kita masukkan santannya ke dalam sebuah wadah yang cukup besar. Santannya sendiri harus keadaan dingin ya. Santan yang diperlukan kurang lebih 200 ml. Karena santannya dingin, jadi teksturnya agak sedikit menggumpal. Setelah santannya diaduk dengan mixer, kalian bisa tambahkan adonan coklat yang tadi kita buat. Aduk terus adonannya sampai benar-benar tercampur dan sedikit mengembang ya. Aduk terus selama kurang lebih 15 menit dengan kecepatan rendah. Setelah kita benar-benar yakin kalau adonannya cukup tercampur dengan rata, kita bisa pindahkan adonan ke tempat yang kita inginkan. Jangan lupa setelah itu kita bisa tambahkan topping sesuai selera kita. Kemudian simpan adonan ke dalam freezer. Pastikan freezernya benar-benar dingin ya. Setelah 4 jam, es krim bisa dikeluarkan dan disajikan. Tekstur es krimnya pun lembut banget dan tentunya tidak kalah enak dengan yang beli di minimarket. Jadi lebih hemat dan lebih sehat bukan? Selamat mencoba!